Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hajah Ivo Sugianto Sabran atau yang mewakili, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan beserta narasumber memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Oh.
Bye.
pembacaan doa kepada Ibu Nur Sa'adah, disilakan. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan, para sesumber dan hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, saya mohon, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiya Allahu ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sayyidin, hamdan na'amin, hamdan yuwafi'in wa huwa yuwafi'in azibah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yang bagi ni jalani wa zikar karimi wa amin subhani. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembimbingan teknis tim penggerak PKK Kalimantan Tengah di Desa Sukorejo, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridha-Mu. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat perjuangan kami dalam mencapai keberhasilan dan tujuan pelatihan ini. Lapangkanlah pengetahuan dan segarkanlah memahamkan kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, Sang Penguasa Alas, hanyalah kepada-Mu lah kami berbakti dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan pinta kami. Ya Allah yang Maha Pendengar lagi Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin dan pendahulu kami, dan hanya kepada-Mu ada benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa barakatuh. Memasuki acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan pertama, Bapak Camat Seruyan Tengah kepada Bapak Pengamen SU, disilakan. Adil Katalino, Bas Jolamin Kasaluga, Bas Sengat, Kajibatan. Harus, harus, harus. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan beserta seluruh rombongan,
Selamat datang di Kecamatan Sukaria Tengah, tepatnya di Desa Sukerjo. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sukaria Tengah beserta seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan dan Desa Sekecamatan Sukaria Tengah beserta seluruh anggota PKK yang sudah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kapolsek Sukaria Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Pos Polisi Batu Agung. Terima kasih Pak Mutalib. Bapak dan Ramil 17 Salanta Perut yang dalam hal ini diwakili oleh Babinsa. Terima kasih Bapak. Dan seluruh kepala desa ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga ada ketua koperasi sawit bangkit Desa Sukerjo. Terima kasih Bapak dukungannya, supportnya juga, sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber yang nantinya juga akan memaparkan program-program serta menjadi pembicara sehubungan dengan bimbingan teknis dan juga sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan, serta hadirin sekalian yang kami banggakan, pada kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa Kecamatan Sukaria Tengah dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan peran serta Tim Penggerak PKK di Provinsi Kalimantan Tengah ini dalam upaya berperan serta dalam rangka penurunan angka stunting dan juga penanggulangan penyebaran tengah untuk berperan aktif di dalam mensukseskan program-program PKK ini. Secara khusus pagi hari ini juga dapat kami laporkan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten bahwa persiapan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Desa Sukerjo ini luar biasa sekali. Bahkan tadi malam kami berdiskusi dengan seluruh perangkat desa. Kalau beberapa waktu yang lewat pada saat penyaluran bantuan langsung tunai di tempat ini, kondisinya masih saya pikir tanah saja itu. Cuma dengan adanya kepercayaan Bondowoso, Bandung Bondowoso, ini kayak disulap saja begitu. Dan ini kita berikan aplaus buat desa. Harapan kami kedepannya juga ini bisa menjadi pemacu semangat bagi kita semua dalam upaya mensukseskan pembangunan yang ada khususnya di Kalimantan Tengah ini, sehingga peran serta dari Tim Penggerak PKK ini juga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saatnya nanti juga kami mohon kepada seluruh anggota parangan, kita lihat ada juga kalau saya tidak keliru ini bantuan juga berupa bibit tanaman buah-buahan dan lain-lainnya. Terus ada juga nanti sosialisasi terkait penurunan angka stunting. Nah, ini kami minta pada kesempatan yang sangat berharga ini dimanfaatkan momen ini betul-betul untuk menambah pengetahuan kita, menambah tingkat wawasan kita, sehingga kita bisa berperan aktif di dalam mensukseskan program pemerintah khususnya yang ada di Kabupaten Seruyan, secara khusus di Kecamatan Seruyan Tengah. Hadirin sekalian yang kami hormati, mohon izin nanti pada saatnya juga kepada Ketua Tim Penggerak PKK
dari Provinsi Kalimantan Tengah juga bisa menyampaikan sambutannya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Dan juga kami mohon izin kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan juga bisa menyampaikan sambutan, arahan, bimbingan sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan ini secara resmi sehingga kegiatan ini memberikan manfaat khususnya bagi warga masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan, yang ada di Kecamatan Seruyan Tengah, bahkan yang ada di Desa Sukorejo. Saya agak lupa tadi di awal bahwa sebagai gambaran umum Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili beserta jajaran, Kecamatan Seruyan Tengah terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Jadi ini lumayan banyak. Cuma yang hadir kalau kita lihat yang pakai baju batik adat ini ada 8, 2 di depan ada 10. Berarti ada 10 yang tidak datang. Jadi ini kenapa tidak datang? Karena kondisi debit air Sungai Seruyan yang meningkat karena curah hujan di daerah atas sangat tinggi sehingga mengalami banjir. Nah, jadi mereka tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita pada saat pagi hari ini, dan yang bisa hadir ada dari 10 atau 9 desa, mohon maaf. Jadi yang di pinggir sungai rata-rata tidak bisa hadir, mereka menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Tim Penggerak PKK baik provinsi maupun kabupaten tidak bisa hadir untuk mengikuti acara ini karena memang kondisi aksesibilitas yang tidak memungkinkan untuk mereka datang. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oh ya, mohon maaf, hadir juga di tengah kita ini juga sangat membantu sekali Ibu, kawan-kawan dari tenaga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa PT GMD, baik yang dari provinsi dan juga dari kabupaten. Silakan berdiri Bapak. Ya, silakan yang lainnya juga dari ini PT GMD dan juga pendamping desa. Nah, ini juga membantu kami untuk menyampaikan program-program pembangunan yang ada di tempat ini sehingga kami sangat berterima kasih dan merasa bangga, merupakan suatu kehormatan bagi kami pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan di Kecamatan Seruyan Tengah. Dan harapan kami juga ke depan program-program yang ada baik dari Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah maupun dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Seruyan bisa dilaksanakan di tempat kami, apapun itu kegiatannya, apapun itu sifatnya, baik sosialisasi, bimbingan teknis, bahkan hal-hal yang sifatnya untuk penguatan ekonomi keluarga, harapan kami ini juga bisa terus diprogramkan sehingga bisa mengedukasi atau memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan bagi warga masyarakat khususnya Tim Penggerak PKK yang ada di wilayah Kecamatan Seruyan Tengah ini sehingga memiliki bekal yang cukup untuk bisa berpartisipasi dalam rangka ikut serta mensukseskan pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada Ibu Fauziah Yulaidir, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kadalimu Baju Ramin Kasarga Baseka Kadubata. Yang saya hormati Ibu Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Nur Hayati Fitri, selamat datang Ibu. Yang saya hormati pengurus dan anggota tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di Desa Sukarejo, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan. Yang saya hormati narasumber yang nantinya akan memberikan materi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada kita semua. Terima kasih Bu atas kehadirannya dan saya ucapkan selamat datang di bumi kami Hatati, Kabupaten Seruyan. Yang saya hormati Camat Seruyan Tengah, yang saya hormati Unsur Muspika, yang saya hormati Kepala Desa Sukarejo, yang saya hormati pengurus dan anggota tim penggerak PKK Kabupaten Seruyan yang hadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Seruyan Tengah dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sukarejo beserta pengurus dan anggota, terima kasih atas segala kerjasamanya sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa di wilayah Kecamatan Seruyan Tengah beserta pengurus dan anggota yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan media yang turut hadir pada hari ini. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima atas rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah bersama tim penggerak PKK Kabupaten Seruyan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya hargai, kegiatan ini merupakan bentuk peran serta kita sebagai tim penggerak PKK dan mitra pemerintah dalam percepatan penurunan angka stunting dan penanggulangan penyebaran COVID-19 serta mengurangi dampak COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah dan khususnya di Kabupaten Seruyan. Kita berharap dan berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir, cepat lenyap di telan bumi, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu sosialisasi terkait pola asuh anak dan remaja atau PAR Cinta Kasih terkait hatinya PKK dan penurunan angka stunting. Banyak sekali tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan kita dapatkan nantinya. Dan ada pula kegiatan bimtek penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui UP2K PKK. Semoga nantinya kita dapat membantu perekonomian keluarga dalam menghadapi dampak COVID-19. Ibu-ibu yang berbahagia dan saya sayangi, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu terlaksananya kegiatan ini. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimtek. Jadikan ini sebagai wadah penambah ilmu pengetahuan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
Dan pada kesempatan ini pula, saya mengajak kita semua untuk siap memasuki tatanan kehidupan baru dan menjadi masyarakat yang produktif, aman COVID-19 dengan selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim atas nama kita semua yang hadir pada hari ini, kegiatan sosialisasi dan bimbing tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami baca sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita yang sangat berbahagia ini karena ada acara yang sama pada hari ini, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, makanya kami akan diperdayakan untuk membacakan sambutan beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera dan merentang. Adil Rekatarium, berjuangin di Kasurga, Kasurga, bersemak padubata. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi anggotanya, yang terhormat Ibu Bapak Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Ibu Ketua BPPKK Kecamatan Seruyan Tengah beserta anggotanya, yang terhormat Ketua BPPKK Kelurahan atau Desa Kecamatan Sukarejo beserta anggotanya, Bapak Ibu narasumber baik dari pusat maupun dari Palangkaraya. Terima kasih Ibu yang dari Jogja telah hadir di tengah-tengah kita di sini. Para undangan, Bapak Camat, Bapak Camat dan Bapak Kades Sukarejo, juga ada Babinsa, Kapolsek atau yang mewakili, serta posko dan Bapak yang mewakili dari jadi pembantu pemberian Pemdes. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya dan hidayah-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti serangkaian acara bimbingan teknis PPPKK Provinsi Kalimantan Tengah pada PPPKK Kabupaten Seruyan dan Selatan di Kecamatan Seruyan Tengah yaitu di Desa Sukarejo. Hadirin yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui, pada saat ini Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah, sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini. Pandemi ini sangat mempengaruhi roda kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan keluarga. Untuk itu, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah berkeinginan untuk mencoba membantu masyarakat untuk mendapat bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi ini dengan beberapa acara antara lain pelatihan kopi doa bagi kader PKK agar para kader mendapat menggunakan waktu dan mengasah keterampilan untuk mendapat
hingga produk yang berdaya jual tinggi, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga. Kemudian, pemberian bibit untuk kulitnya PKK yang disyaratkan dapat membantu keluarga untuk mempertahankan ketahanan pangan keluarga, sehingga dapat menekankan pengeluaran untuk pemberian sayur mayur. Ada pula pemberian bantuan peralatan posyandu alat pelindung diri sederhana bagi kader dan tambahan untuk berita di posyandu, serta sosialisasi pula asuh anak dan remaja agar para kader dapat memilih anak masa pandemik ini. Hadirin yang saya hormati, saat ini Kalimantan Tengah juga menghadapi permasalahan kesehatan, yaitu masalah stunting. Kalimantan Tengah merupakan 10 terbesar dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk menggerakkan masyarakat agar mau mengunjungi posyandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta pemantauan tumbuh kembang anak. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengunjungi posyandu. Antara lain, kita dapat memantau tumbuh kembang anak kita, pelayanan imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB, vitamin A, dan lain sebagainya. Kepada para kader posyandu, saya berpesan untuk dapat mengajak ibu-ibu hamil, ibu bersalin, ibu yang mempunyai bayi dan wanita untuk berkunjung ke posyandu dan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka. Mari kita bersama-sama menjaga kelangsungan posyandu di bawah kita masing-masing yang berfungsi sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Hadirin yang saya hormati, saya juga selalu berharap dan mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan kader posyandu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru dalam beraktivitas. Antara lain, yaitu memakai masker saat beraktivitas, menjaga jarak dan dengan orang lain dan tidak berkerumunan, serta selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Saya juga berharap agar dapat menyebarkan informasi tentang adaptasi kebiasaan baru tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita dapat mencegah penyebaran COVID-19. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim penggerak PKK Seruyan dan semua pihak yang telah bersedia mengkoordinir kegiatan ini, sehingga acara ini nantinya kita harapkan dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih yang tertinggi kepada para narasumber dari provinsi maupun dari luar kota yang telah berkenan untuk memberikan materi pada acara ini. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Tetangga Ketua, Minyak Ibu, Kasari, Sekian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, tunggu. Satu, dua, tiga. Kali satu, dua, tiga. Ya. Selanjutnya, penutup. Untuk penutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucap hamdalah. Thank you.
Siapa yang nyangkut?
baca apa? Kira-kira tadi. Tahan dulu, Bu. Tahan. Ya. Lihat kamera, Iya, baru mulai. Nanti diulang lagi anunya. Cangkulnya tadi mana cangkulnya? Cangkul. Lawas-lawas mencangkulnya aja. Semangat, Bu. Oh iya. Ya tahan dulu, Bu. Tahan. Tahan lihat kamera. Oh, percaya aja aku nih, Bu. Iya. Bayar enggak ada pertanyaan Anda lah. Iya, sudah. Satu utuh, satu ada yang buka. Jangan sembunyi. Ya, kamera, ada kamera. Oke, satu, dua, tiga. Gino, tunggu dulu. Tunggu. Satu lagi. Ganti. Oh iya. Kira yang pegang serum? Ya. Oke. Aduh, mau ini kan foto tadi, Dok. Jangan masuk ke dalam situ ya. Ibu,
banyak-banyak aja dong ya, Bu. Banyak-banyak salah satu kain dicelup warna ya. Mau pilih warna apa, merah sama kuning? Merah. Alam semua alami ini bukan bukan ulin ini anu tahu apa namanya kalau di sini kurang tahu apa ini apa namanya bahannya kecang nasionalnya kecang tabu daerahnya ini banyak dijual di pasar kayang kalau di anu itu ada tapi berupa serutan tapi anu apa kayu-kayunya mau kayunya belum dihancur kayak gini. Kalau baju kaos yang ada yang sudah berwarna bisa tinggal nyelupin yang di tahun tahun teh di balik baju kaosnya baru diangkat ditaruhin di sela-selanya itu kan antara orang itu nah baru di dulu plastik ini pas Yes, well, thank you. Yes, yes, yes.
ngerepotin Bu, lihat sekali ke sini Bu. Tadi yang dikasih provinsi tadi, tangan tadi udah dimasukin mobil apa belum? Nah,